Halo teman, selamat datang di channel Abiandra Official. Apakah kamu penggemar drama seputar kehidupan perkuliahan? Jika iya, maka kamu pasti tidak asing dengan para pemerannya. Apalagi untuk male lead-nya yang berperan sebagai mahasiswa di drama tersebut. Di tahun 2022 ini, ada drama seputar dunia perkuliahan berjudul Rookie Cops yang mendapuk Kang Daniel dan kawan-kawan sebagai mahasiswa KNPU. Penasaran siapa saja aktor lainnya yang sukses perankan karakter mahasiswa? Yuk simak ulasannya berikut ini. Eits, simak sampai selesai ya guys video ini supaya kamu mendapatkan informasi yang lebih banyak. Nam Jo Hyuk merupakan perenang yang sering didiskualifikasi dalam Wakelifting Fiery Kim Buk Jo, sosoknya berjiwa bebas. Jadi mahasiswa baru di At A Distance Spring Is Green, Park Ji Hoon dikenal sebagai putra cebol berparas menawan. Bae In-hyuk juga terlibat dalam At A Distance Spring Is Green sebagai mahasiswa dengan kepribadian dingin dan sinis. Cha Eun-woo beradu akting dengan Lim Soo-hyang di drama romantis adaptasi webtoon berjudul My ID is Gangnam Beauty. Debut sebagai mahasiswa kepolisian di Rookie Cops, akting perdana Kang Daniel di drama ini menuai banyak pujian. Jadi teman sekamar Kang Daniel, Lee Sin-yeon juga terlibat dalam proyek Rookie Cops. Di Rookie Cops, Park Sung-jun merupakan mahasiswa KNPU dengan tingkah absurd dan suka melawak. Kim Woo-suk merupakan teman sekamar Park Sung-jun di Rookie Cops. Dia juga bersahabat dengan Kang Daniel dan Lee Sin-yoon. Law School merupakan drama seputar hukum. Kim Boo memerankan mahasiswa hukum tahun pertama yang punya kemampuan di atas rata-rata. Perankan mahasiswa kepolisian di Police University, Jin Jong merupakan mantan hacker yang punya keinginan jadi polisi. Kalau kamu tidak mau ketinggalan dengan akting ke-10 aktor berikut, pastikan buat nonton dramanya ya guys. Mereka semua sukses memerankan karakter mahasiswa di bidangnya masing-masing. Jadi siapa nih mahasiswa favoritmu? Komen di bawah ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini, like jika kamu suka, dan berikan tanggapanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.